datang ke RSK Auto Channel. Kembali lagi episod ke, kali ni episod yang ke-9. Kami akan wild camping di satu gunung Bujang Melaka di Kampar. Kami akan trekking dan juga camping di sana. Dan jangan lupa guys, tengok episod-episod kami yang sebelum ni. Di mana episod ke-8 aku wild camping keseorangan di Padang Pasir yang panas gila. Dan episod ke-7 latest hari tu di Kuala Kangsa. Kami camping sekeluarga satu tempat yang tak ada orang. Dan juga kali ni kami akan camping bertiga dengan anak-anak lelaki saya. Okay, boys. Ada boys. Ada boys. Kami akan semalaman di kawasan mungkin tak ada orang. Okay, di dalam hutan, di atas bukit. Kemungkinan di atas, di tepi air terjun. Dan juga kali ini kami akan masak steak. Kami akan masak steak daging. Bekalan makanan yang kami bawa untuk episod kali ini ialah steak daging, roti boom, Malaysian pancake. Kami akan masak baked potato. Okey, baked potato dengan ramuan-ramuan dia. Dan juga ayam, kari ayam. Lepas tu kami akan enjoy lah. Okey, bermalam di kawasan hutan yang bukan ada campsite. Kami akan buat campsite kami sendiri. Okay guys, see you. Stay tuned. Jangan lupa subscribe. Okay, kami trekking sikit. Salt and pepper. Bismillahirrahmanirrahim. Oh dia, katak hijau bertinggik dekat kemah kami. Anak ada belajar sentang katak-katak ni. Anak ada buat. Peganglah, bukan racun pun. Anak ada tengok. Ya. Yeah. Kat YouTube. Ha? Tak ada tipu je. Tak ada tipu. Dia gigit macam mana? Mana ada gigit? Mana katak gigit? Katak tak banyak. Ah, betul lah ni. Ini bukan katak hijau. Katak. Apa yang nama kata tu tak ingat. Tapi bah, apa dia punya dalaman tu, dalaman dia boleh nampak dia. Eh, boleh pegang lagi. Bawah. Betul ke boleh pegang ni? Racun kan tu ni. Nak pegang? Haa, yelah ni orang bawah tu. Tak, pegang macam tu betul. Janganlah ni. Haa, try. Okay. Malu lompat, dia lompat kan. Lompat ni kepala kan. Wow. Oh, dia naik. Tengok, 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 tengok. Go. Pergi tempat tinggal kena pergi. Berani lah dia pegang ketak sekarang ni. Pergi. Tak ramai tu. Eh. Menolong. Tengok, tengok pada ni. Tengok kamera tu. Tengok kamera. Kita main malam-malam ni dah pukul 11 dah. Okay, kita jumpa udang guys malam-malam ni. Tunggu sikit. Dia nak lari. Dia pakai beti apa?
Kau guna air bulan. Tepi-tepi air nak solat. Oh, bulan. Bulan terang. Pukul 12 tengah malam dah. Kawan-kawan. Ini nampak bintang. Kami nak tidur sikit lagi. Subscriber-subscriber jangan lupa subscribe channel kami Araski Outdoor. Okay. Baik. Air jernih sangat guys, kat sungai, tepi sungai ke kemah kami. Oh, lawa air dia. Ni anak-anak aku ni tengah menangkap udang. Dalam kolam sungai ni ada banyak udang. Udang tu adalah besar-besar sejengkal. Kita nak kepi tepi tu. Haa, ni udang dia. Dia nak kepi, Mai. Dia kalau kena kepi ni memang lah. Gila, kuat ni. Speed run dia boost. Masukkan balik. Amat, kamu tolong bawa air dengan ni. Buat air ni. Kau ni dah bawa tolong bawa. Nanti jap. So ni guys, tak ada rezeki guys. Cuba pancing tapi tak dapat ikan lah. So tak dapat ikan. Kuma ada rasa je dah ada ikan. Dia adalah macam nak makan sikit. Tapi dia tak sangkut dah. Tak ada strike hari ni. No strike. Okay, kayu api pun dah mati. Wow. Alamak, hari ni tak ada lagi dah. Api tak ada. Tapi, pancing ni macam mana? Wih, kayu pun yang tertinggi. Pancing ni macam mana pancing ni? Pancing tegak kan? Tak. Tak kecil-kecil atas tu. Gari-gari ni dah tu. Tent kami. Tent untuk dua orang. Daunnya boleh potongkan kayu tu. Apa lagi potong? Sini. Ini kita buang sini. Nak buang sini. Ini apa saya basah sampai baju pun basah. Tutup. Ke bawah. Ha, ke bawah. Ya, meja tu baju. Kalau mendalam tu macam mesti. Dia terbakar. Push. Tadi tu aku makan kentang tadi.
tentang apa, baked potato. Okay, so itu lampu ayam memanggil. Dia menggunakan minyak tanah. Tu sebenarnya boleh dapat lagi minyak tanah. So minyak tanah ni dikatakan dia punya bau minyak tanah tu akan haiwan-haiwan dia tidak suka bau dia punya asap lampu minyak tanah tu. Jadi harap-harap tak ada apa-apa malam ni, insyaAllah. Selain daripada tu, aku ada pasang lampu dekat atas pokok tu. Aku sangkutkan dekat dahan. Okey, kita jumpa katak besar. Oh, dia ni dia cantik. Katak pisang ke katak apa ni? Itu nama Sabit. Dia jungle frog. Jungle frog? Tak, bukan. Jungle frog dia lagi besar. Dia tu? Dia besar ke? Bukan, itu jungle frog. Jungle frog lagi besar. Kalau jungle frog dia dua kali ganda dalam ni. Dia ada coklat jungle frog. Oh, itu jungle frog. Ini katak apa? Ini tak pasti. Katak hijau? Tak tahu. Tapi yang tahu ini tak beracun. Katak biasa. Okay guys. Bila. Malam dah pukul 1:30 pagi dah. Ayo. Kami nak tidur. Eh bukan macam ni. Kepala kat sini. Kepala nak atas badan dia. Badan nak atas. Okay. Ini macam ada batu. Yo, basah. Kalau ada binatang, kita kena diam je tau. Faham tak? Diam. Kita kena diam nyuruk dalam kemah ni. Diam je. Ay, cepat tu betul. Faham tak? Itu tak apa. Okay. So guys, ini bantai rakit. Mana bantai ni? Mana bantai? Bantai ni hanya bantai ayah. Okay. Selamat malam guys. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok pagi, InsyaAllah. Selamat malam. Assalamualaikum. Thank you.
Guys, ni yang first time aku rasa macam ay, lamanya nak pagi. Cepat sikit pagi. Pagi guys. Sejuk malam ni. Rasa sejuk. Sekarang pun 6:30 dah. Hidupkan balik Toyota. Alhamdulillah. Kayu api dapat dihidupkan. Bara yang ada daripada semalam aku hidup tak sampai 5 minit dia hidup balik. Aku nak cari kayu api sikit. Pagi ni kena api tu memang best lah. Sebab suhu sekarang ni sejuk. Sekarang nak dekat hampir pukul 7 pagi. Start daripada pukul 4 pagi semalam ke sini. Dia start rasa sejuk. Dingin lah. Thank you.
kan, sebenarnya bunyi yang bunyi macam bunyi anak burung tu ataupun cip cip ini tu adalah bunyi katak, anak katak. Okey. Pagi yang ceria, pagi yang cerah, alhamdulillah. Camping aku tent. Tengok guys, sungai yang cantik jernih. Ini air dia. So aku akan terbang dengan drone di sini.
jemput minum guys. Eh bangun lah. Eh Mat, bangun cepat. Nak mandi sungai tak? Eh bangun ke? Mai makan. Cepat, dah pagi dah. Bangun. Selamat pagi subscribers. Mai cepat bangun. Bangun lah, nak makan tak ni? Pagi ni kami masak roti boom. Ada 6 pieces roti boom. Ini ayam, ayam kari tadi aku dah masak. Kita masak roti boom menggunakan unsalted butter. Ini breakfast kami pagi ni. Ini dia, kamu punya roti boom pagi ni. Ada 6 pieces Malaysian pancakes. Ahmad, bangun Ahmad. Ahmad dah masak lah, bangun lah. Eh, bangun cepat. Bangun, bangun. Mai, duduk sini. Oh, dah hangit dah. Buat sangat api ni. Terlupa nak buka kaki dia. Tu kita kena slowkan api sikit. Ha, duduk. Ini masak lah ni. Satu, dua. Ada 6. Ada 6 guys. Alah, pinggan tak bawa ni. Pinggan tak ada. Okay, tak apa. Pinggan tak ada. Kita boleh makan je lah. Raid, cepat. Raid, Abang Yang nak makan ni. Sedap. Ya. Sedap je roti boom. Ha, itu lorong tu naik atas, ada jalan batu-batu tu menuju ke puncak Gunung Bujang Melaka. Sampah. So kalau tengok ray of light tu seolah-olah macam kita menuju ke matahari lah sana. Okay guys, sedap kan? Okay. Besar pula api tadi, taklah kuat sangat. Cicah dengan kari ayam. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sekejap. Aku tolong kejutkan dia sampai bangun. Ya, ambil kita. Duduk sini. Ada bara ni bagi panas badan. Memang lah, malam semalam start pukul 4 pagi sejuk. Sejuk betul saya rasa. Memang tak boleh tahan tu. Mak. Memang sembang-sembang hangun. Itulah. Bayang aku nak makan. Ha, aku ada dia. Ini hari ngayam. Mana kasut Raik? Kasut apa? Nak jalu je dengan kaki je. Ha, jalan je. Tak pakai kasut tak? Ya, kasut. Meh, duduk sini meh. Mari duduk sini kamu makan. Mandi sungai ke? Oh. Bayang kamu dah mandi sungai. Kamu ni tak mandi lagi. Minta ke rumah, Raid. Mandi dah. Mereka mandi dah. Kita lepas ni nak balik dah. Tak minta. Mandi sungai. Ha, duduk sini. Duduk sini. Bagi dia duduk situ. Ha, duduk sini. Ha, makan. Makan. Nak nasi lagi. Ayolah. Angkat. Kacubi-cubikan dia. Ambil ni. Ni sejuk. Mana? Ha, ni ambil.
Anak saya cakap sedap. Itulah. Ya, Raid. Raid baru bangun. Tak kumur mulut lagi. Ya Allah, tak kumur mulut lagi. Terus makan. Haa, ni champion ni anak saya ni. Cukup lantan. Dekat sikit mulut tu. Dia nak ke baik. Ah, lompat. Lari. Anak ni. Okay. Okay, mandi. Ah, cakap tu je. Raih, raih, jangan tu je. Daun senduduk bulu ni. Okay, first kali kita akan turun. Masa untuk kemas-kemas untuk kita pulang. Dah kemas dah semua. Sampah semua bawa balik. Tiada sebarang sampah. Keep environment clean, okey. Okey, macam mana anak-anak semua? Seronok tak? Seronok. Seronok amat? Seronok. Okey. Tengok kamera. Seronok. 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 Seronok macam mana? Apa yang best? Best kat udang, mandi sungai. Mandi sungai tempat dalam. Ya, mandi sungai tempat dalam. Okey. Good. Dalam mata merah. Alright. Jumpa lagi. Ayo, guys. Dalam mata merah.